di regional 3. Nah, untuk kami ada dua robot yang dilombakan. Yang ini robot pemadam api berkaki dan yang satu lagi robot bola mendeteksi cahaya api panas. Jadi kalau ada api dia deteksi. Nah, kalau nya ada api dan nilainya terpenuhi sudah, maka dia akan memadamkannya dengan air. Oh, berarti pakai sensor. Namanya ini sensor api ini. Sensor api. Kalau ini sensor jarak yang ini. Fungsinya ini untuk mendeteksi halangan yang ada. Jadi kalau ada halangan dia menghindari istilahnya. Kalau penggeraknya ini dengan servo. Namanya servo sebagai penggerak. Servo. Kalau ini sensor inframerah. Sama juga dengan ini, cuma sebagai deteksi jarak juga.